apa yang hari ini dilakukan Line dan Kokas kali ini? Jadi hari ini kita launching event pop-up tour exhibition Play Line Friends. Nah, tema event kali ini namanya Wonderful World of Indonesia. Di Wonderful World of Indonesia ini kita mau mengekspos dan mengangkat tourism-tourism spot di Indonesia. Yang pertama kita ada photo booth nature. Tema nature ini diambil dari konsep outdoor activity. Jadi seperti hiking, camping, gitu. Kita di sini bisa dilihat kalau karakter-karakter binatang hewan sedang melakukan outdoor activity ini. Terus foto booth selanjutnya ada sunset. Di sunset ini terinspirasi dari spot tourism terpopuler di Indonesia, mungkin Bali. Di sini kita ambil karakter-karakter binatang hewan dan ada cultural references yang terlihat di karakter-karakter itu. Dan terakhir kita ada photo booth yang bertema ocean. Ocean ini kita ambil dari tourism spot Indonesia yang juga popular, which is Raja Ampat, dan masih banyak lagi yang bertema air itu di laut-laut dan pantai. Oke. Nah, total ada berapa booth activity di sini, Mas? Ada apa? Total ada berapa booth activity di sini? Jadi ada 3 booth activity yang bisa ganti one. Just nature, sunset, dan ocean. Dan yang brown entrance juga ada di belakang sini, ada mega brown. Dan di sebelah sana ada cafe brown entrance di pantai. Nah, sebenarnya tujuan utama dari Line sendiri dan Kokas, khususnya Line sendiri untuk acara air ini, tujuan utamanya sih, goal apa yang akan dicapai di event kali ini? Kita mau nge-expose aja dengan brand Beauty 21, Line Friends, Brown and Friends. Kita mau showcase kalau kita appreciate the fans for coming. Kita juga mau orang-orang yang datang enjoy their time, take a lot of pictures, dan appreciate artwork dan photo exhibition, photo experience di sini. Kita juga ada pop-up store di sebelah sana. Customer-customer bisa datang dan bisa berbelanja merchandise Brown and Friends, merchandise Beauty 21 ada di sana. Aktivitas apa aja Mas yang akan dihadirkan dalam acara kali ini? Mungkin apakah nanti ada performan dari artis atau apa gitu, ada acara? Ada. Jadi kita karena mengikuti protokol kesehatan, kita lebih standar aja sih, kita foto-foto, foto experience, terus ada berbelanja di pop-up store. Oke. Acara yang kali ini Line dan Kokas lakukan apa ini, Pak? Oke, jadi dalam menyambut liburan sekolah tahun 2021, Kota Kasablanka dan Line Play Friends Indonesia mengadakan satu event yang bertajuk Wonderful World Indonesia. Di mana event ini diselenggarakan dari tanggal 9 Juni sampai 11 Juni. Event ini kami hadirkan dengan harapan mengobati kerinduan untuk orang-orang yang memang belum bisa berlibur, di mana Line Friends dan Kota Kasablanka menghadirkan 4 Instagrammable spot untuk customer kita bisa foto-foto di lokasi tersebut. Yang pertama adalah bertemakan sunset, yang kedua bertemakan nature, dan yang ketiga bertemakan ocean. Selain itu ada tentang bertemakan cafe, sehingga customer-customer yang datang ke Kota Kasablanka bisa datang ke Grand Atrium dan berfoto bersama karakter-karakter lain. Pak, ada jam-jam tertentu nggak ini? Kapan dibukanya? Apakah selama mall buka atau gimana? Oke, jadi untuk memasuki event ini kita melakukan protokol kesehatan, di mana
satu harinya kita batasin hanya 40 orang yang masuk ke Grand Atrium berdasarkan sesi-sesinya di setiap jam. Dimana dari jam 10 pagi mall buka sampai jam 9 malam mall tutup, kita sediakan dari jam 11 sampai jam 8 untuk bisa masuk ke area Wonderful World of Indonesia ini. Dimana waktu yang kita berikan kepada 40 orang yang masuk ke Grand Atrium adalah 30 menit. Seperti itu. Pak, ada ini nggak biaya untuk masuk ke sini atau ada tiket khusus gitu? Event ini kita hadirkan adalah free for public. Jadi untuk datang ke event ini cukup simple, cukup mudah. Datang ke Kota Casablanca menuju Grand Atrium dan kemudian melakukan antri 15 menit sebelum jam sesi Anda dimulai. Oke. Selain ada spot-spot foto Instagramable ini, apakah nanti ada aktivitas lain, Pak? Mungkin ada artis atau apa gitu? Untuk sementara konsep yang kami hadirkan adalah exhibition, di mana customer bisa datang ke Kota Casablanca dan berfoto dengan karakter-karakter 3D dari BT21 dan Line Friend. Okay. Selain itu, setelah puas berfoto, para customer bisa datang ke area pop-up store kami di mana di area tersebut diperjualbelikan untuk merchandise-merchandise otentik dari BT21 dan lain. Jangan lupa subscribe ya.